Ah, malaikat ini malah saulu. Angkalau ke Ibrahim. Semoga dia ada melo itu. No. Nasa wisir sa. Nang kamanang itu tahu yang nasa bapak si puluh ngaju. Pandu ni lapangan ni. Nama luat-luat ni Arabi. Yang kanya gagal melo ipake mak dempar ngak tam. Apa ya petakan mi Nabi Ibrahim na tam. Apa ada nami mak depe tahu. Maka dia malaikat. He, meku itu. No. Maka Nabi Ibrahim. Wisir sa kena meka itu. No. Nasa madi ngilau. Dua palik. Maka dia Nabi Ibrahim kendro. Nasa mau kumpulanmu. Illau moi. Illau malau permisi mau kui ko. Akada Ibrahim yang penting milau ko kupuang Allah Ta'ala. Kada alengi lalang iya malaikat mu he. Naiya na nautu supuang Allah Ta'ala. Matoro iya ngingi si bawa api eh. Iya ko milau mo ko. Lau paturung iya wabosi. Lau paturung iya ngingi. Lau palutumanang iya roh. Ajuya roh si bawa api roh pak dinat nabosi. Maka dia Nabi Ibrahim kenro milau milau. Nasa ngoko puang iya nasa. Aja nana iya ko upake ko kumiru namu ya misatui ko iya tu. Eh dia nana pake malaikat. Eh agar nabasi Nabi Ibrahim. Nadena nandri api. Wata pulak stono kopi akan baca. Ha? Tania. Puang Allah Ta'ala mi pawiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asiral muslimin ikhwanu fillah, hadirin wal hadirat, seluruh tamu undangan wabil khusus para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat pemerintah, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia. Alhamdulillah rilalanna yawan niwe angkaki napasita ruho pong Allah Ta'ala nasabak dua aga-aga masamaya punai. Yang pertama kita mendapatkan hidayah dan taufik. Yang kedua, Allah telah memberikan maunah. Jadi situngna dene yang mananna tawe angka hadir rilalenna ya onronge. Situngna bisa mengambil berkah dari ilmu pengetahuan. Sebab itu pak disengenge dene yang mananna wa dilete barakan. Tapi yang jelasna ia koto tu dangok ko tengah atau mapi kau edeceng angka ni malaika emilau doa ngemanang ia tu tau sehingga namo matin romi tau nare kumui tu kumui tengah atau pengajiannya maka dia dapat pahala makanya ko macara maka nangka tau matin ro dia nama rega aga iya nah sebabkan malaika maka dah puang engkau atamu dia nak tuntut pak desa ngematin rom. Dia tidak ikut berzikir. Tapi agak nasa pengalat Taala. Saya merahmat lauma sewi. Nasabak matin roy oko tengana tau lauma sewi. Dia nato ampai ia kosi bamu tau madecengi. Itu si tongana pamaseloponanya tu. Orang yang datang ke masjid ingin belajar agama melo tambai pak disengan nak baraka itu. Napa itu kok kelalan nalino degaga jama-jama degaga dosana kecuali tinro. Ya kok mas sempajang itu wad di mau pama dosa. Mas sikir itu wad di madosa mengaji itu wad di madosa nareko saleh bencana. Tapi ya kok matinro itu degaga dosana. Pak denang kena nama-nama salah tau matinro. Nah, ya natu nakada tau pandri teh. Tinro na tau mapuase ibadah.
nasaba iya kodena tin rohot dingin madosa. Tapi tanya hadis pak iya kora ipoda maka datin roh natau mapuasa ibadah macaimi. Kan begitu, karena tidak ada dalil yang dipakai. Tapi ulama kita mengatakan memang apa jama-jama ngukilan nalino degado sana tinro mi. Apa iya mikoma tinro itu tahu dia nak pikir salah. Deto nak pau-pau makalelek. Kan begitu. Jadi makanya pada malam hari ini sebenarnya ini tabligh akbar. Deto kagak tema khusus, tapi angka agak tema naro. Merajut uhuah ya sengi merajut pak anu marotak melu ipa ketak anu masara melu ipa sidih anu siabela melu ipa sicawekam anu malama melu ipa tadaki itu sebenarnya merajut ya kongka agak-agak kamakie ya tu wajujuya ko melu itepang mau ditambal mesti angka malama angka matadak. Ia ko melemak manang ide na cocok i tepang. Jadi mata da i jarungnya melemak i pita napa wading i tepau jujue. Untuk merajut sesuatu harus seperti itu. Jadi makomet itu. Jadi makanya agama begitu. Kalau uhuwa sebenarnya begini. Ada memahami uhuwa Islamiyah persaudaraan sama sesama muslim. Itu tidak tepat. Ia ko uhuwa Islamiyah itu bersaudara dengan Islami. Apa iya kau berpersaudaraan sesama muslim angka sakatna tu Muhammadiyah NU al-irsyad wahda kau persaudaraan sesama Islam pada misalnya tapi dia sigar tapi iya kau bersaudara yang Islami tidak ada jarak ini iya mega makokai mamula dimuncul itu dek namelo mangkali ngecara makotannya anggotana mamula nyangka. Tapi dia itu pakai aku kue. Iya, insya Allah. Kemudian, saya sebenarnya tidak dikasih tema khusus, tapi maki ya. Ia macawe, ia lami mako kue, paling dekat adalah kurban. Yang kedua, kehidupan sehari-hari, ia roh atutu ngasui-sui pak, degaga pak kasiwi kami nam merepa ijama, sangat dina sempajang. Tapi ia sempajangnya, angka napat tareka ketau pandrita riolo dan banyak yang menyalahkan. Tapi saya tidak salahkan. Angka tunasem maka angka yasa sempajat tepetuk. Meski mangkali nggak tau. Jenek telu kesiwa sempajat tepetuk. Sebenarnya itu sempajat tepetuk angka dalelena. Itu hadis Nabi. Iya kok kita na melotita. Imamul Ghazali membahas tentang masalah niat itu di satu bab dalam kitabnya Ihya Limiddin. Makanya iya sengi sempajat tepetu maku ye dena kada dena sempajang iya koto pura mas sempajal loro barakna atau matangangi mas sempajal loro oku suju pacapuran na sempajal loro tania kememen ni melo jame sempajang asarai. Tepahang. Jadi tania kami meni tapangolo memen aku pongalatala tapalamperi sungaku talengat tepa emelo kak masam pajang asara. Iya ko mate ki palawangan na loroi asara mate ku isam pajang. Iya na tu nakada nabita umatku itu beruntung. Sarolopoi umatku nasabak dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Nah iya ko agama tak iya ko ini akan iya agak-agak cik di DC nah depan ni jama maka pala ni tercatat tapi iya ko tau mate jala materu apalana nah sabak pura ni ini akan tapi puang Allah ta'ala takdir kangi meninggal iya na tu ampai orang itu kekal di dalam surga nah sabak iya roh apa iya ko pahalana mi melo ibalas dena metah paling enggak 60 tahun hidup angka tau tu siratu tau tu umurna tapi ya kotannya lena cau tu pangonrona cau monron kan begitu yang paling produktif itulah 50-60 tahun ya konang 10 atau umur naik kali 10 kan paling enggak 600 pasti terbatas teh ke surga
magina dena terbatas ke surga. Nasabah semua ibadah itu mestinya dilanjutkan dengan niat. Mapasusak ka kia taungi. Tania kangi makada maminasak apa mapasusak ka tau pemang. Ia ko mate ki nadeta sampak mapasusak ka itu sudah dicatat mengeluarkan sakat selamanya. Kamakiro. Sujuk pacapura ngukilalena sampai jatarawewe pada tarungi terakhir. Sujuk terakhir papalampe sunga. Nasabah illau memang imat tarawih pada Ramadan berikutnya di malam pertama. Jadi ya ko mateki letuknya palata. Ia naruyasa sampai jatepet tuh. Nasabah ia ko mati ko rupal lawangan. Naka menuju lo sampai jatuh. Nah ia ko angkat tau joka lo ko decenge. Nah takut mati tau salama. Nah kang iya ridi ko pura masam pajak kama kena meka masam pajak matu pura ini akan ni meka lo masam pajak ita aja ngiwet tuwe iya na tu tau malal lo ko decengnya sana dan ketika dia meninggal itu dihukumi meninggal menuju kepada kebaikan iya na tu nak kena tau pandrita mati santangi ini penting cuma meka tau mata reka dia na paham agama itu mestinya disederhanakan. Ajak nama rejilak dapati paham cede-cede neraka, cede-cede neraka. Saya kemarin itu sempat kaget. 50 kesalahan dalam sholat. Wih, masam pajan ya tadi 50 salahnya. Jadi ya kutu mempuncuk paham makrabam ini. Jaman apa ini jamah? Begitu. Kuburut tak kali sidenreng sederhana. Makrabani yang penting menjamin. Pasukumi batim sesuai kemampuanmu. Ia pun Allah Ta'ala dena hisap ya tanah ku dena sesuai kemampuan. Dena lengi babah ku dena nulim pawai. Maka dia guru takal isi dena kong katau makada makada arut tumbal lalin rum degamu lolo ngapurang makada tanya agapi pa lolo ngakung kada balang. Iya. Kan begitu. Napa makada guru taik timba maka painak tanri timba nganu dee. Ia kong kamu jamang kaita aja ku dega mu jamang dega kaita aja. Ia nangka kapala desa dena kibu ala pora tetap hitikam. Ya kong kalaporamu nama salah-salah, kamu peresah. Kan begitu. Ya nademu jame sampai jangin mana semalam pupak jaluk nama leka kena kirun rohmu iku. Ya apa kong kamu jaman kaya peresah. Kan begitu. Sederhananya itu yang penting dilakukan. Makanya ada ulama kata itu sampai jangin kan nilai nasidi. Puasa nolok, haji nolok, saka nolok, baca korang nolok, pasidaka nolok. Nolok mana mi itu? Ya nadeh mau sampah aja, maka susah kamu masih kiri, mau mengaji, mau masih dak, kamu nolok, tambah nolok, tambah nolok. Namo sisa buku nolok, mi pasti tambah tetai nolok. Kamu kira? Jadi sampah jangim itu nangka nilainya sidi. Ya kau mau sampah aja, kau mau pas susah ke berarti sih ditambah nolok 10. Ya kau mau puasa, kau tambah si nolok si ratu. Ya kau mengaji, kau tambah si nolok sisa buni. Jadi ya penangka nilainya, ya lo mundri kamu jamannya. Ini tu nak kerana Nabi Ta yang membedakan Islam dengan non-Muslim hanya solat. Guncin nasini nadeh cengi sempajang. Maka nasabade kan nilai naya lo munri. Naya itu pak buka dan angka nilai naya tu sakka puasa agama kau dia masam kau masam pajang. Ya nadeh tak sempajang. Nolok mana ni tu lo munri. Maka rasa nak kahat desa nanti pas salamah cocok ni. Kamu kerana Nabi Ta mamba nama masjid dan di dunia lillahi ta'ala ban Allahu lahu baitan fil jannah. Kamu mana sahat desa tu? Nah nigi-nigi bangun masigi okolino karena pun Allah Ta'ala ibangungan istano kilalan na suruga. Kan jelas toh. Dia nak kerana Nabi tetap suruga. Makanya kong katau magala masumba na dia nasampajang angka bolana dia minat tamah. Kan makitu. Kan makrami hadesa elai bangunga bola. Ya kibuara bolo kilalan na suruga. Dia nak kerana Nabi tetap tamah. Itu mungkin yang makanya pertama selesai urusan mau dia tak sampai aku mas sumpah moy tapi ya aku mas sampai jangin ada tak sumpah tak masiki sampai siapa onrok makanya itu panitia masiki maca ya na pura mak beres salam na pajok ke celengang itu supaya angka bola tamatu kan begitu sebenarnya itu sudah include pak cuma kadang ayam aja namanya dia tahu nak ada puang Allah Ta'ala sih di pejuta mau bereng maka memang benar masjidah namo cik di mi batu calah tak pasang aku tunggak tona
Alibani sami sisa aku tu napa tak kira ko masiri kilo bani madeo ko tokoi. Maka de ko mantara sami ko korbawe lo koro jamu popoi kada ya semas sumba. Selesai. Ya ko sami ka mana sama deke. Ya ko di ipatama yang narapa panitia nan lengit e kota ka 40 meso nan capu. Walaupun angka tau pandita maka de ko pura ni muniakan tetap berjalan selamanya. Makiro. Di agama itu sebenarnya sederhana, Pak. Bahkan kau buka ihat desa, eh, mandari katia makara, nama kerja gampat, tetam suruga, nama kerja mina binti tegare. Siapa yang membaca, Allahumma ajirni minan nar, salasa marat, akatalu. Dia nak kerja kupure masam baca, makara mini gak baca akatalu, Allahumma ajirni minan nar, naraka tutu ipintunna, supaya ia tu tahu dia natama. Kendri melo lalu kau ditatuti pintu nah. Nanti kak jendela na neraka. Ini makanya tau pandrita tutui pintu na neraka. Ya nanti baca. Allahumma ajirni minan nar. Makanya kau pura masam pajat. Teka ya runa pake. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka telu. Napala ilaha illa wadahula syarika la lakul mulku la unta la kulis syaing kadir. Angka baca ke pitu, angka baca ke sepuluh. Kemudian Allahumma ajirni, kau imangi makin Allahumma ajirna, panapa cu iman mamuna. Magi nak ketelu, tak tutup pintu nan neraka. Tapi mapi nak baca kapitu stas. Hadis mento. Nabi temento maka dah nigi-nigi baca kapitu ko rewengnya kapitu ko subui, ya ko na baca kapitu ko rewengnya Allahumma ajirni minan nar, namate antara ya tu mangaribil letu subuh ijami ngisa surga. Ya ko pure masam paja subuh na baca namate antara subuh letu mangaribi ijami ngisa surga. Kendri melo mate ko deno kor. Onrongnya mate pak dua mi ko deno pura mengaribi letu subuh pura subuh letu mengaribi. Angka ko onro ton ri mate lena. Maka itu gampak menggampal ada. Cuma me kami tu na pura mak beresal lupa ni masuk. Nah sadena gagak ko pura ni masam paja te coco ni yang pura na mak beresal capu ni sampajange. Tapi angka agak-agak wadimu baca musalama. Magin istighfar te katalu makna maji pete istighfar na pura ki masam pajang mestinya ko dece pura pi kau makna ki alhamdulillah matu makna astagfirullah katalu na sabab iya tu tau masam pajang e tau ma dosa to ngangi sampajang e palak ga dosa tapi mo sampajang ma dosa ko magai nomor sidi de gaga tau suku bacana yang kedua de gaga tau suku peringeran yang ketiga de gaga tau suku gerakan. Gerakan yang tidak sempurna, peringerak dena suku, baca dena suku, itulah tiga dosa sehingga kita istighfar tiga kali untuk diampuni tiga kesalahan ini. Tama kau itu pak. Jadi pura kima bersalat baca ni astagfirullahaladzim. Angka maka dah kerawam astagfirullah. Dia nama dia gagah. Ya sengi astagfirullah istakparah. Istakparah itu menutup. Dia nama tak dengan dosa yang tutup ni. Ya kongka agak-agak macare panita ungkok tak dega. Demi na pita angkamu ilalam. Pada kumaroki kio ko kartasa enang kasalah. Malaki tip X, nampai tip X. Angkamu ya rooki ya dena tak deng. Demi na pita na sabak itu tui warna putih. Ya na riasan istakparah. Menutup. Ya kumakadai al-apuhu lai susu. Ya na tu ampai ko ramalangi baca Allahumma inna ka'afun karim. Tuhibbul afu afu anna. Nasabak ramalangi masusu dosa. Dena tutup dosa. Nah, aku sampajangi kaya baca to. Rabbi gafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini waafini wa'fu anni. Nama kira. Makanya itu sampajangi masusu dosa Pak. Tapi ya lo sampajangi aja talai tujuan. Tak salah gitu. Jadi itu sampajange ala makanya makadaki iya ro sampajange pakak kesa napa turu puang Allah Ta'ala loko atana untuk sifat bicara langsung si bapuanna makanya nabi tekong kagaga nauloi nama sesa mas sampajangi nasabak dega gadol langsung tembus loko arasa kecuali sampajang dega gak? Kayak begitu. Makanya ia tu sampajange pak kan alat pada otoe alat tujuan naga meki loju pandang ajak kama mangotoki maka ada selesai urusan depa lalemi tu mau lelok koro maka remagi nanti tu milodon kan begini doa musafir kan ada
doa untuk hajat ada, doa taubat ada, tapi maginan kaya sesampai jatuh mak, maginan kaya sesampai jatuh nak musafir. Nah mestinya doa sudah cukup tak? Mana kesempatan? Iya pak doang, ini mereka lawai. Iya sampai jangi jadi rupa Allah Ta'ala depa gagah, gagah napa turus sebelum menerima sampai jana dita. Wadingi pakai si pak bicara langsung si bapuangnya, tuli pakai mau paparantara malaikat. Nah, sempajan itu ampai yulisi sana di temenre. Iya na tu ampai makna iya harus sempajangi di metona pakai perantara. Lai jempu miok ko malaikat. Tanya malaikat ayo nri mangilau puang ngeme mato langsung. Iya na tu na pakai Nabi Ibrahim. Melo lai tunu. Di nak kada Nabi Ibrahim pat dengnya pipu. Di tu nak kada papole anginnya pua. Di tu nak kada pabosi bi. Yo buka apa ni di pakai mana ni pakai ni yang si pakai ni ulau besi ya Allah ni si main meloki hai tunu ya Nabi Ibrahim de ah malaikat ai nama Saul angkalo ke Ibrahim musamoga je ele melo itu no na sawis sesa nang ke mana ni tu tahu na sama pasi puluh ngaji penno ni lapangan ni na malu-lu ni ropi yang kan gaga melo ipake mak dempar ngak tame apa ya petaka mi Nabi Ibrahim na tama padana memak depe tahu. Maka dia malaikat he, meku itu no. Maka Nabi Ibrahim wisas karena meka itu no. Nah semade muangilau dua pale. Maka dia Nabi Ibrahim kendro. Nah sama kupuanmu ilau moy, ilau malau permisi mau kui ko. Akadai Ibrahim yang penting milau ko kupuang Allah Ta'ala kada alengi lalang iya malaikatmu he. Nenyak nanau tu supuang Allah Ta'ala matoro yang inge si bawa api he. Iya ko milau moko lau paturung wa bosie lau paturung yang inge lo palutuman ang iro ajuro si baapi ro pat de na bosie maka de Nabi Ibrahim ken ro melo milau nasa ngo ko puang nasa aja na nai ko upake ko kumiro namu ya misati ko iya tu de na napake malaika aga na baca Nabi Ibrahim na de na andre api patapulo sono kopi aga na baca. Hah? Tania. Puang Allah Ta'ala mi pawiro. Tania. Maka dai Nabi Ibrahim hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dai puang Allah Ta'ala. Oh, ataku iya pe narenungan. Maka dai puang Allah Ta'ala. Api, acakke. Kulna ya narukuni bardan. Cekik mapas salamak api mapelah agarna mapelah sipakna tapi ia kona lagai puang Allah Ta'ala sipakna denatun kama kira pisoe watuna melo nagere anak-anak na karubang Ismail watuna Ismail ya karubang bayangkan ni pak nagere anak-anak denan re pisoh. Nak batangi rupi soy oko batue, puwe batue, itu puwe dua, matarang. Tapi nagere ya, nana de nandre, piku carana. Nasabak sipak na pisoy makira, ya kuna lega ipuang Allah Ta'ala sipak na de nakandre. Tempahan itu, tapi de no bahas si mali walokor matare kaki matu kutali lebihnya. Gang kami ya rubahas. Iya mi tu napa arke tau pandrite racunge sipakna mi mak dacung iya ko na cabu ipuang Allah Ta'ala sipakna racunge dena ka solat jadi makada tau pandrite aja mu masela ngoko mahlu olok kolo aja mu mitawi agaga maka solangnya aja mitawi apa iya ko na lega ipuang Allah Ta'ala sipakna dia tu na ka solat kega na ipake ro na lega kan kena dono na Nabi Ibrahim sitongan itu tawakal abu sewa ke lori puang Allah Ta'ala cuma iya mak buat sewa ya pak meraji-raji itu jadi kotomelo istilahnya tawakal ke gaji asa tawakal pak ustaz berserah diri apa iya kumakadaki ya sengnya tawakal idik menibawa puang tawakal gero. Ini mani bawa puang. Tau pasrah. Tuh. Pura magalun nan ribalau nasi di mani puang.
Angka tama koro. Angka aga-aga naur su nadeda me selesai ini menipuang. Maki ya. Iya roko agama ta angka yasang izin ada ridho kemudian ada ketentuan. Angka aga-aga pak Allah tidak ridhohi tapi dia izinkan. Pada kui dia beling jo contoh. Karena tapi lo makulia ku jupanda pak. Mereka lo jupanda makulia kada aja nemu lo. Nasak deh mereka lo. Kada aja nana. Ah mereka lo kada ikut menipale. Maka ni kumpulan ni maka ikut menipale. Joka ko tapi saya tidak meridhohi. Oleh ko lalu tapi nak kena musibah maka memang nak. Kan begitu. Makanya orang yang mati bunuh diri itu tidak selamat. Allah izinkan tapi Allah tidak ridhoi. Kan makom itu. Mereka tuh nasak wah na takdir puang Allah taala menemui ya roh. Na unu ale na puang ima tuh takdir kan? Tidak. Allah memang takdirkan karena kau usahakan. Tapi dia takdirkan dengan izinnya, tapi dia tidak takdirkan dengan ridhonya. Mesti kita pahami. Jadi angka tu agak-agak ya masih angka tu deh. Tapi napa laba puangnya? Boto ina pakan nana sewe dale, boleh puangnya? Dale boleh puangnya? Diizinkan, tapi Allah tidak ridho. Ia natu nangka maka dah marahi berkah. Baraka isapa. Nih ria sangnya baraka mereji dia nasabah ini ukur. Angka tahu patah tingkak bolana. Angka tahu tahu makon teraknya ke bolana tahu eh. Ia matau kamarana, ia matau ruang tamunna, ia matau non ristiraha. Kumana miro monro? Kira-kira kega kurma baraka. Tahu makon teraknya ataupun naik bola patah tingkak. Hah? Pun naik bola? Tania. Pak Mega tahu patah tingkak bola, nah dia nama tanah monro ini. Dia nama matiin rona. Coki mi lupa nasangin tahun lalu mi. Begitu. Jadi iya tuh Pak Berena puang Allah Ta'ala awalnya itu amanah. Iya kau matenangi nasabak Pak Berena puangnya berarti nikmat. Tapi iya kau deto tenak berarti istidraj. Kamu kau miro? Iya sangi istidraj agak-agak nalengi puang Allah Ta'ala tapi pedek mabelai aku puangnya. Ya sangi nikmat nalengi puang Allah Ta'ala tapi tanah papenak dingin. Jadi tergantung ukuran kalbu. Ya kau matenangi monro kau tu berarti tu nikmat. Ya kau tu lima sumpai papenak dingin berarti pacalang itu. Tapi ya kau nalengi puang yang ada patah pakai kunai amanah sana. Jadi amanah itu kau bawa menjadi nikmat atau itu menjadi musibah tergantung kamu. Ini penting. Kaya rawaran perangi kesenangan atau ketenangan? Kesenangan mi, tanya ketenangan. Angka waran para mario mi mite tapi dia tu tanam punai. Angka tau tau tanya ale na puna tapi menyaman na sading. Otona ni bali bolana ni tau wi kanjak no tona ya no alhamdulillah nyama pasadi. Dia menikmati tapi bukan hartanya, ia nariasang sakinah. Makom itu. Ya tu ampai pak, ya tu tahu anu tu lika lalu-lalu ngeka jili-jili, tahu malasa ya tu. Kalu anina na paletek la yase, tahu malasa ya tu. Tapi dia tu kakak kau tu dia kakak. Kau makom itu sih tangan apa? Makanya konsep hidup itu sederhana sekali. Ia na tu nak kena tahu pandri teh. Ia tu lino pada mi anak. Ia antar ia mihe. Napa sahe? Kaya mi tu. Ia kau oku yolo eh. Kega. Mutil lo madecengi ka? Mutil lo majai. Makanya kiri dan kanan. Ia kau mutil lo madecengi. Ia na tu pape dale. Ia na tu muni mati. Kau suri mondri na tajak kau. Tapi ia kau de muni mati ya tu maka solangi. Na tajak tau kau tu suri mondri. Tapi ia na tu mapecalak kau. Tapi iya tu pak berewe salama nalingi puang Allah Ta'ala pasti ini lo pertanggung jawaban na. Iya ko melo kiama ngak beresi sagi. Selesai. Iya na tu ampe maka tau pandrita. Iya ko meko ko letu ya akhirat waram peramu titip sama orang. Engka tu maka ada harta tidak dibawa mati. Demetomu bawa ko dia mau berengi. Kamu aku miro.
Pertama ni garek masjid tanah letu Sri Mondri. Pertama ni garek pondok tanah letu Sri Mondri. Ia kui di mebawe de, napa lancana tak selesai persoalan. Pak ya tuana emang dari lagi makulia nak lupa iki apalagi kota mate. Menre jupan da makulia minatali poko capu idina. Tanah letu kiringan e mas SMS mani kada tani letu. Capu pas itu napa mata lipo de memang kada makar maga ni mama di sidi simoki ka pura ni mandre de memang. Mana satu ki apalagi kota mate. Nah, kenapa gere? Makanya nade tak keresang memang nyale tak aga je nak cina empat ngonrong elino pak. Dewi nak cocok kau dekai salah yang bija-bija. Kamu kau itu jadi harta itu kan begitu pak. Makanya guru tak makanya itu istilahnya dunia di mana? Dunia di tanganku. Agama. Kan ada itu. Agak istilahnya. Ini jemaah tabligh punya istilah ini. Dunia sementara akhirat selamanya. Angka tu makada iya tu lima dalek istilahnya harta cukup di tangan. Jangan masukkan ke dalam sini. Karena ya kotame ku naganggu sampai jamu. Coba kata. Magi namanya katau dia nak husuk. Sebab dapat teman mana aku kilalang. Namu galuna na asera nanre balesu, nanre balau, nanre kemana tu kilalang. Sandalak na baru yang kaisa libang kemana aku kilalang. Motorok na tak goncing alo mana ro kemana aku kilalang. Jadi nak ganggu, nak sabai, kan kau mih? Tak coba gara pengalat Allah tahun rititip. Napa ipora kadai di itu pemurus? Dega kau leku ya. Yena tu mana? Nana Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Coba. Tapi mereka jingin ropa. Apa ya kau napa kini teruk inau ya gagal nama kadai dalen nama betul ya. Angka kata mulai tangir. Nah lari teh motor nak kada dalek nami motor. Karena dia tidak mungkin lete lau korokotannya pun dia pernah pakai dalek lagi pun Allah Taala. Karena nak ber nak titip memang itu, tenai di punna. Ia metu ya punna yang revegang kecapu tiri pusat ia natu dalek. Ia tu saliwangi cerita manam. Engkau korot itu tidak dinikmati. Kita kata punna ya pak, ia memang lalu disuwi si bayi. Penat dingin. Ya itu tak punai. Ya itu kadang kegaluku lima itu curi itu. Dia tak punai itu. Nama-nama ya gara? Kadang orang sombong karena itu pak. Kayaknya ulama itu tidak pernah risau. Ya upu ini nama-nama mana? Kemudian yang kedua, iya rullah saya ulut. Tapi dia pak urusannya pun ngemelu yurusu. Wah. Tanya urusan ta, angkamu gaya Andre Kobaji. Nah tanya urusanmu ya tu, urusan nak buangnya, maka nak kasih matu anakku mah decemo ga. Mana kaya tu, murusu serahkan je lah kolena. Didi agamana, pengalatar pemurusui, menumoga rumah tu. Maju memang lah saulu urusan nak buangnya tu, aja murus urusan nak pengalatar urusanmu na. Ini tu nak ada pengalatar. Sebenarnya kemaki, kan maka dah asem pajak ko. Kan urus si agama na pong Allah Ta'ala nanya murus kada pong Allah Ta'ala urus si agama aku nanya murus ilinomu kan nah, begitu makanya ti Imam Malik pak mampangewa si bayi mantas syafi maka dari Imam Malik ia tu dale aja namu sapai onrobano mas sempaja mas sikiri na bawako malaika apa ia tu dale dia pemuja aja ni patentu kan dia pernah jajit ni patentu aja lena ipatentu dale na ipatan tu jodoh nah madeceng atau maja pura mana ipatan tu yang makanya Imam Malik kemudian angkat apa malaikat ya lihat tugas lo bagi nah itu malaikat dia nang kena salah bagi dia nampak ada ko calik mak bagi mana di salah bagi sama kira tapi dia tukar kok tu dia nampak ke salah bagi malaikat napa ni tetap ni tak bolamu namun letek kone satu alamak muka dan kekoroh. Jadi ya kau lo kau mak balu lo kau galunge lo kau mana masapa mu dalle musapa ini salah lada kau pusau rewak lalu kau ya kau kata lo mak galu nak kena kalau sapa dalle de pusai ya tu mak lawi pasai nak kena dalle misapa tahu pusai ya tu ya naya bicara hakiki mak kena magai mak kena mantas sapi aide ya dalle mesti sapa ya keresoi pak. Kari mamali de, ya saya tu kumua keresui, muasa saya tu alemu nasabari nangka.
Maka dia kini watan na teh, maka resu na sogi, dia nangka coyolo sogi buruk ko pala buhangin pare-pare. Pak iya ko karu madar, ini serta dua sakna laring. Tapi dia nasogi letu ya soyo. Patasinya dia ke coyolo sogi. Katu tati sepuluh si diwani matasi dia gagal lampu na motor, si pengeringar ya makomu itu. Madar ripolan na capu minak bengkele ke motor. Tapi dia tona kok, dia tona kok. Iya. Ya ko makara ko baca-baca na sogi teh dia naga ustaz mamotor lo macarama maka pelalu tu manen. Pak dia gak ustaz dia ni sing baca-baca na pak dongen na sogi reng. Oh iro. Coba gare. Nawa-nawa gare. Makara ki permata ulau engke pak balu ulau pak mandari tamo ko pasae pangkep. Tallu ko por ulau na. Motor na motor CDI. Na saki mi kawa kana lapor na den tak den. Selana lagi yang kamu lesi polo padahal talu kau poru launna. Nama-nama ikan re. Kamu kom itu pak. Jadi itu kehidupan itu kan begitu serahkan saja. Maka raka onak ya mimpi di malas saudara pak urusan nampung melu di mana me campur ruki. Itu alingin alingin jame rusak ini jame sampai jange. Kamu kero pak kulit malu berbuatlah. Nanti dia yang ukur dia aja silakan saja ya itu nang kata pandita aja ni je muta aja ngiro siko pamalak na siko pamalak na ja ma bawa ni iko stas siko me kalau macara ma makada sianu na lengat ko kenapa jo ka ko de sik rena jo ka aja na itu mu pake maka do pak deke mu ko maku itu maka de meki lo mangkali ngacara ma pangalibin si satu siko satu liter bensin nanre. Iya ku mau reke ngipik maku atau makarain ku ngalah ta'ala reke ni paling apa macamu ku madeke sama kiro iya pu ku deta reke ngelena per reke ngangki kalian sama tu makara nigi nigi ataku malenga dena reke ngangak nalenga dek tu reke ngangki pada wakangi kalian sama tu makara makana ku mas sumbangnya aja dihita aja disi ratu sorot pe matam aja aka pejabawa ni disi agi sagi naja pulima ya naro tapa tama aja dihita aja. Pak Mandari di maloli supaya lo geta menrek si rati sorope pertama geta 50 sorom opi onro tu nama leka eh kiki jik minat diringi kas sebenarnya itu agak-agak pak angka agak-agak tiap berek di nirisang termasuk tadi itu sedekah yang tidak ditahu jumlahnya akan pejabawan nih. Ini tu nak ada pungin ini gini gitu aku malengak dia nak bilang enggak apa ya kos 50 sak buka ini sak itu si ratu sak bu namun dua sak buka dia ini sak termasuk si kiri itu salahnya berita si kiri maka itu pandita cuma bilangin nak apa ya aku mau bilangin nak kena aku 200 engkau patut telur ratu ya sekna ya aku 5 sak bu mau baca salawat engkau patut 10 sak bu aja nak mau bilangin iya aku dia mau bilangin ini tu mereka enggak deh, umi kasih kiri ku siaga 5 sabu, nangka malih 10 sabu, kau payah senet, ya ku masih kiri kiri nen risa bila kada siaga nih papi sauni, maka ada siaga dewi sang yo mai kan ya tu, kan begitu, ya na tu maka dah, ya yo lagi na aman uskurullah zikran kasira, sini na tau mata atau sini na tau mata pan pengalatan, aring ngerak kalau ripungin nasi bawai paring ngerang ya mai kan. Ya kok makan aku dua sabu dia tuh namanya apa kamu paling mas sabu iya na tuh sampai makan tau pandri teh napa sak kumia upake Allah Muhammad Allah Muhammad atau mas salawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad selamat juga mak bingkung nyoko galungnya mak motoroi mas salawat mataru iya naro deni risa bilang si kiri make naro pa pole pa masi maraja iya kau wirid lengi gunana iya tu wirid enak jaga itu we supaya tu lima kibua ideceng apa ayah kode tak kibua wirid matapok tapok miya dedeceng ya kibua pura sigan rusuk masalawak nadapi sisa busisa nan ipe mana dia nan bacai masa gena pasi watu nan kan rusuk si wo sepuluh sabu tapi cica bisi weni woi tomito mito dia nasi kiri ya natu ampe yang keyasang wirid amalia ah kega sedekah subuh rutin tiap subuh masih dah ke subuh dua sabu baik subuh nasi dua sabu sih angka tahu tahu cica siulang tapi 500 sabu asap daripada mata koko malau di situ lima sumba dua sabu cica ngibawan nih
500 sabu selesai. Itu dia paham ya Pak. Dia pada tongangi matan repalana tapi ikalai. Magai. Apa iya roh malaikat apa ada mi remo ya? Iya ko masumbang. Tapi ini lodong. Iya ko dia nasumba. Dia tahu ini lodong. Jadi iya ko subuh muak beri dua sabu mi lodosi. Iya ko dia muak beri. Ko baca dia ini lodong aku. Tapi ko muak beri aling itu ini lodong. Iya ko cica misula. Cica misula ini lodong aku. Oko ni romon roh rogi ya. Ya makira. Iya kan. Makanya sedekah subuh itu makanja. Nah sebab ku rutini. Sesekali lah didodongi malaikat itu. Kan malaikat makhluk begitu. Ya yang ke tuh kuhadese maka dan matak kok malaikat moki apalan nak. Mengingi moki dia demi selesai. Itu kan hadis. Jadi malaikat itu juga makhluk yang kelelahan. Matak kok matau pada di tahu ya matak kok. Malaikat yang ada riki naswede pun jina selesai. Nampak jama sih. Ah, iya nanti ya tahu deh nang kenapa tu malaikat ini lodong itu lima panen nungangnya. Mega saku 500 sabu cica siulang. Tapi cica muni lodong yang pura istirahat malaikat. Kan selesai tau? Enak kan nato ki hadas ni gini kita makan ya sesuai dengan baja. Tahu rogi ya tu. Coba gede. Ah, makanya setiap subuh bersedekah. Pesangi puru malaikat emak catat. Usahakan dia nampak dong dengan malaikat itu aja nenek di milodong. Ya tu malaikat aku milodong mana saya terima don. Ya aku ini tak pengalang lama apa. Kasih kesempatan malaikat berdoa. Ya kecuali doa ibu, doa istri. Depan itu benewe tiga kali lipat doanya lebih cepat dibanding doa suami. Kanya kong kak gaga melota jaman anu maraja tatiti poko beneta. Ma tabe ilodong ini kagaga melo ipakedo. Magi-magi yang pas salah ya pengalat tal. Iya nak kai liman nanya tu masihnya tak buka pintu nalangi. Makutiha. Makanya orang yang hebat lihat siapa yang di samping. Soeharto hebat, tapi waktu nama mati butin maga. Habibi hebat, tapi mati ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, TNI, tapi mati ibu Ani sampai ini tidak bisa bangkit. Itu rahasianya orang sukses. Ya neng katau makalam mak bainena mak istilahnya ridho bainena kongka agaga na pola kena madari na sapu-sapu rona nilaudongangi na sapu-sapu luna nilaudongangi mengilolo ripo ngalatala ipo tapas salamai kasih lakai kutasimpu yang idalena. Itu tiangnya aras itu bergerak. Yo pun dia bini dia sesak mendupa ini gak suluk kok makan memang apa dah lena kena kada itu ya ji siang kami topi ya dua he ketika ingin melangkah melakukan sesuatu titip kepada istrimu makirong. Wanita yang tangannya lembut itu, kalbunya lembut itu cepat doanya dijawab. Tidak dong. Iya kok makan ya amalan na bede. Maka dia ya we Pak Ustaz macila katong enggak tuh. Maka dia makai. Dia kasih nasem paja lakai ku. Tuh lima kali lakai dona. Tanya lakai nya masalah bayi nena. Ilau dong ini ale hidayah. Pak-pak dong mu terima. Tuh liya ni rumah lagi pun aku magi na. Dia nak kau disuruh aku. Juga deh. Enggak mau nasa mau manu laki ku pasti sih manu manu meka tolai ini be. Ilau doang ni. Sekarang kan meka makun re tolai laki nato. Meka. Akhir-akhir ini kan banyak cerai gugat. Apa iya makun re? Nama kesirah tu maka dah utal lah kau deh nata tepa. Nama congkir utal lah kau utal lah kau utal lah kau deh. Nama berlaku. Napa alena yelli ya kong ka HP makada cauka iya cauka iya dena namo makada ko cauka iya na punna na makada cauka na pampang selesai mako mati itu karena dia yang dilamar. Makanya tu makun rei bukan hak milik tapi hak pakai. Aja mau tersinggung gua.
kasarakna. Makanya Imam Tasyafi mengatakan istri itu sebenarnya bukan muhrim. Jadi ya tu bini tak tanya muhrim tak. Ya sengi muhrim kan mahram. Mahram itu dua syaratnya. Dena wat dingi kawingi dan tidak boleh digauli. Itu mahram. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe naya sisan nate. Tak? Makanya istri itu adalah orang lain yang dimiliki. Makanya kusiges saya oli narone makun raye suami istri itu batal wudu tanpa pelapis. Karena dia bukan muhrim. Maginatannya muhrim nasabah dia boleh digauli dan dinikahi. Biasanya muhrim tidak boleh dinikahi, tidak boleh digauli. Ibu, anak, nenek itu kan begitu. Itu muhrim. Tapi aja tak pakai ya rukuloki Mekah. Pak deh tahak jita rewa tu lomi Mekah mak jene. Ya tetap mak jene kang kita rewa mematawa apa tak silap pemakun raya rewa siki mak jene. Masun siki pula jene kang ngisi lepo rewa siki mak jene. Insya Allah deh tahak jita rewa lomi Mekah mak jene. Ya. Itulah pentingnya mashab. Kada oku Imam Mali makotina pebatan. Itu penting. Jadi itu ampe agama Pak tak guru mana mana Pak itu pikir mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, kita keluar jalan. Iya, pada makke. Aga hukumna nareko tau paboto masumba. Angka paboto masumba pasabu-sabu masumba. Paporkas masumba takok pakan nai wah mia sidakan atau pakan nasi paimang. Biasa. Wa digaitarima empat mazhab mengatakan haram. Nang kepanitia masigi tarima sumbangan nais sangenu masalah akap pai pepe matu ulunna kosurunan. Iya. Nomor 1 di sikongkolo. Nomor 2 anu hara de na tolai. Nomor 3 na cerai pai onro mapacing. Nomor 4 de nak baraka ibadana teh gara-gara lena. Jadi apa palu-palu tumpu mati ko panitia. Kalau ini pikir yang Masailul Arba ini, tapi kui saya Yusuf Kardawi kembalikanlah. Nah saya kupa boto mas sumbang ala lalu. Alai terimai. Pas sabu-sabu mas sumbang alai. Paporkas alai. Ambil saja. Apa iya kodemu alai napake boto napake minu napake macule makunre pedek mega ni dosa gara-gara iko. Nama-nama gara. Nah. Payana sakopa boto nang kadina kan misalnya 5 juta, nasumbangi 5 juta. Alai. Apa yana di mualai ya tu pede mega ni dosana situ. Napake si boto, napake si mako, napake si mako. Ina pede masalah ni gara-gara dia mun tarimai. Makanya tarimai tapi pasalai. Kiborang iko tak napa mo ki sumbangan napa boto. Maka kenapa dia gaya pake? Boleh. Ya kau mak bangun WC kita pake kor. Mak bangun palak kita pake. Mak bangun menara kita pake. Karena dia bukan tempat sholat. Ini mak kau merah. Angka tau pendapa Imam Al-Jasuli. Maka apa ya? Nah asal aja mau terima sumbangan langsung. Aki babano kau tak amal marah aja. Mau taruh kerosan pintu ya. Ya dia kong kata masumba ngokoro ya kau kan isi ulak bukani napa muala ya matu kau kusimun ritane kau sumba ngangage maka dia bisa nyoku miaro wala selesai urusamu itu itu yang dipakai makanya kau pikir pasti mapangnya watawe pak karena walizali kahala kahum kata Allah maku memetu koro pancaji demosi dipaham. Kini melo kak nasab kong Allah Ta'ala hanya satu paham, saya bisa, tapi dia melo. Jadi yang ketau nak leci di mi cocok, tau pusan ini tuh. Apa buangnya na melo newa? Ini nama mereka agak pak malu berupang ibadah. Nama mereka agak nasabak memang mega rupa, na pendapat makoto, dia nama mereka malu berupang. Itu siapa ini maka daki ke lebih aman? Sama kira. Aja tak daki ke gampang. Gitu.
kega amang emana semakan yakku ya. Makanya mantas sapi kalau persoalan ibadah hati-hati. Akatalu mau lebih katalu kedo batal sampai jam. Namo de mau katalu kedo kumunia kangi melo kedo katalu tadi batal. Iko makaka ko mau ko 1 2 3 4 batal nia tu. Aregi 1 2 3 4 batal nia tu. Ya ko mata ko aja nak ko he. Ko banu. Namo aka 10 ya kedo de tu namo digaga. Karena gerakan kecil cuma angka mematutu ko to akali namo kedo de tu nak duka saka sampai jam. Nomor si di mata nang kata masuk pacar dia nak batal ya tu nak mau kasih ratu mah pede-pede mata nama kau dia tu nak batal. Yang kedua ya timunnya termasuk ya pak jelok iku matahaya si wawai ya untuk arwani ya ruyawai cik dia tak paham itu arwani weh ya ruyawai kok kedo-kedo dia nak batal sampai jalan sama kuam itu. Itu kan dibahas dalam fikih, Pak. Padahal itu kan kata umat bicara kesempajangi. Ya, kita udah bicara, nah dia nasuk besok. Selama koro, kata untuk. Engkau lalot pendapat atau pandita fikih, maka rawat di mana nak? Agar aku masih panjang, imang yang engkau labolo lalo. Agar memu, Pak, aku makan subhanallah. Aku makan subhana, gak ada salah. Gora aku makan hula tiya wamu pu imang ini. Dia ini merigaga. Gitu. Demi menyelamatkan ini tuh begitulah ulama fikih. Jadi mantas Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah berbeda pendapat tidak pernah saling menyalahkan. Nah sebab memang maka ada mako memang tiru puang Allah Ta'ala pagang kaya tanah ya apa di mako aku dena pada pendapat nang ke maka ada bid'ah nah iya kau bid'ah neraka capana wah ini jadi masalah. Nah sebab iya nah dena pada pendapat nah nasa nisa neraka ah iya nah tuh masalah mako kua mega. Coba gede Pak. Makanya harus paham betul. Ilmu tasawuf itu ilmu yang tidak diajarkan agama. Padahal kan angka dasarnya. Angka sahabat makutana. Fa inna Allah ya Rasulullah. Kendriji mun rupungi. Maka dia nabi ta wallahu alal arsis tawa ya rupung Allah Ta'ala ya si imun ruh. Kedua ya si ya Rasul. Kedua ya madin. Sana pula harus ini nasa kendri pungi ya Rasulullah. Maka nabi ta wallahu akrabu min hablil warid. Yaitu pungi lebih macawi ini ura'alum. Pada-pada pakutanana tapi lihat jawabannya. Apa iya ro nak pamulangi makutana ahli fikih. Pasare ya ko makade lebih macawe ne ora alum nase ya na buang. Makanya karena ahli tarekat yang dikasih tahu sehingga makita makutani kada kinri mon rupuang e makai nabi terlebih dekat daripada urat leher. Pada ina reko makada kinri mon rupuang e ko gatau makutana kinri mon rupuang e. Pada iya tu nareko angka balik makutana maka ada kenri monroe. Itu? Iya dan kembali maka ada kenri we, padahal oki we monro. Kau enggak tahu makutana ada kenri puange, kenri. Iya tu ampe ya sengi mabela si bama cawe, tanya watakale ya mabela itu paling ngerami. Ya na demo ringar rama bela ko ya ko maringar aku macawe. Ya na tu makada iya mato yang ka iya mato de gaga. Tapi aja ini pataru ya. Kama ko itu Pak Bu. Jadi itu kama sederhana Pak. Ya ku ya aja mau ta salat saja. Makara nak kang 5 miji wajib baca to. Allahu akbar takbiratul ihram wajib. Fatihah wajib to. Syahada sibasalawat wajib. Kemudian beres lalu atau wajib. Kali mami baca wajib sampai jangan Pak. Ya kong kata nasi ya dia kasih nang kawasi kola Pak Ustaz di nang kena Pak Guru-Guru kata mas sempaja suruh ni loki loko ni ya Pak Guru mas sempaja. Ya ku ya Pak Guru mas sempaja 5 menit na demo pana paha kita ukun rutongan ya tu. Nah ya metu baik podangi maka deh Allahu Akbar misal gapau. Mau apa lah dega alhamdulillah apa lah sahada bisa salawat bisa beres lalu bisa selesai. Ima keraga niat nama agak gampang lawan nama gereja mak akraban wakate mas sampaja siro sampaja najamai pu imam Allahu Akbar. Kau dia nama misang ini anak tu? Iya kau dia mau payah nak kampak pu imam kampak tono. Gampang nai. Allahu Akbar kabira kasunna mi tu. Deni baca kang rogi mi.
Fatihah wajib, makanya harus dibaca. Dene itu maka dana baca imangnya aja nih dibaca, maka di mantas sapi dene menjaji itu. Apa wajib mesti mau baca toy? Tapi maka imam Ali hade, wasa maka dah aku makmu mah. Ya tu kamu baca tu ikut dia tu makmu mah. Nangka hadis Nabi tak makna kira atau imam kira atau makmu, dia nak baca imangnya tu nanti baca anak makmu. Nah sama kapinya sama komaku itu. Aja ban nemu rokok. Ada rokokmu imang. Jadi memang tidak ada selesainya. Ini maka dak makom itu makanya ulama silakan. Maka di patih wajib bacaan surah sunnah. Maka lalu di pantas api. Ia kodega gagal surah mu apa lah napatih mi bawa baca kedua. Ia pamulangnya wajib ya kedua sunnah. Onrolomona. Rokok ko wajib bacaan sunnah. Ya kau dia tak bisa membaca ko rokok ko rokok mana mari ngerang. Ya kau memang makan ini menipu ini. Dia nama dia gagah. Aja mau tapal palang ni. Toko pole rokok wajib bacaan sunnah suju sunnah wajib bacaan sunnah. Jadi yang mana itu ko tahiyat dua mi wajib. Syahadat mina salawat. Beres salawat atau wajib lawa biu sunnah. Jadi lima itu baca wajib. Maka apa itu kata nigi baca Allahumma baik baik ini dena sesampajan bih macam nang kena sunnah pabatali sampajan ke kepe yasem ini kadang adab sholat orang mengapa oh yukum maki itu ini yang kadang orang tidak paham tapi namu ini ustaz yang mandari tau bingung na taro kena kimber si jemala kaya ini dajina makali leang kan begitu apalagi masyarakat maka anakku ya apa angkeli ngemungkin cara memateru kamu hati pasti tambah kamu itu pasti tamat maga mana aku 10 nak podang itu nak digalet te cibi mak itu aja mau tamang ini kalau lo tok bela apa pak dan ring kalinga oleh macaram deka tu dan rolo deka coyolo mau bicara mau bicara mak itu dia nak giling macam iya je mak tahu taru pale nak podang mana tak kere ada podang pun ustaz dia tu nak kalinga ku dini gorai ya dia naro igorai pina panang kalinga ha. Oh ya, makaro. Eh utan nih kak, maaf itu lo mangkalinga pacara mana di tangkalinga. Nah saya nak tanya mi matone sa na cara mai ulelu baraka nan mi tudang. Pak Iro puang nih nalaga nih pareng kalinga ko dena. Eh tapi ang kamu papa kuliah ngan nalenga, ya ko dewa lolo ngan ko pareng kalinga ko tona tudang. Itu luar biasa. Apa tahu tu dah mi kutu pak malolo ngapa langit si jami tu dah ngoku pak masarola bini masa pejasuna isin saburakan nama matin roy de ia sengi pamase makiro meloni si jam saya ini belum pernah kembali pak saya dari Masamba kemudian ke Muara Badak baru ke Bontang. Tadi pesawat dari langsung dari Balikpapan langsung ke sini. Jadi dia benar kau rewat. Kayaknya saya tidak terlalu fit ini. Jadi situ kena kan agamanya makomir. Jadi ajak tak susah pak buah, ajak tak susah. Yang penting ya kita sempajangi. Terjamamui. Napa tak sarahkan makanan makomir kasih ulewe pun selesai. Daripada Allah, kuat. Kan madu-madu itu pak angkat tau ke jijim alah weh jago mampu si sambung ni angkat tau nasihat aku memang gak boleh aku mandi apa ustaz letu bama nama sikit Allahu Akbar cucuk ni kode mau nana boleh bola anak dia gaga minta dia tau memang cuna dia napain kena makuiru iya imam mali man mannya memang ngoko bolana de metunang kana lepa iro paringerange lori pun na tama masigi langsung Allahu Akbar apa si sumpu memang ni na joka yo pui di napa kaman ita dina cocok mesti pakanjaki pe mako tetam maka di mantas sapi ya kok ko bolamu ni aga ni sempajang atau niat melolo mas sempajang. Ya kok bolamu tanya ni sempajak niat mi melo lo mas sempajak. Oku putut tato melo mas sempajak apa niat sempajak. Maka dade iya ujo kok bolaku meka lo mas sempajak.
Enggak makiro. Jadi makanya aja mau tak pengewangi. Pak, kau kata langsung bayi minta maka jili-jili mumpi Allah Akbar. Aja nak kado iya napa akhir. Ya pukul kata Allah. Angkat tuh pak, ku wajo. Saya pernah singgah. Nah kalau siang nggak. Kayaknya ada iseng. Tapi mamuna iseng. Jadi karena terbiasa. Ya pun ya ada iseng. Karena Allahu Akbar. Ya dia kata derek nak. Perasi Allah kahe mana makalah adalah sih wasangi rokok ni wita dah ulangi pe emang wita mana tak ku sih dapat ku dekat soli mama ko mana gili mina setan ya apa susah memang pak nak sebaya metoro nak pakai nak sedih ya nadi nasi sambus salah salah mati ujam. Kan kami itu tuh yakin ini mako tuh. Nah seiyah nadi meto nasi sambu. Podo namu jama. Apa namu asi tariman nadi gaga silatukan nadi gaga. Ya mau tak ngapu kuru tuh lebih pake. Ngeri. Makanya bermacam-macam. Ya ku ya yang penting jok kalau mana mau kio ku decengi selesai persoalan. Mangku kata makan aja mau sempat aja ku rugi-rugi minta mau sempat aja ku dia nafusu aja namu jama. Rugi bamu jama ku dia mau husu. Ya tau tak kak boruk nanya tuh. Nanya pun Allah Ta'ala Pak Akar Yesus minita. Ternyata selain. Ia mau angkat mak tunru-tunru ini jami apa aku milau makan aku ambil kasih pak kuliah aku nisam pun Allah Ta'ala. Orang datang kepada Allah itu sambil merangka itu yang lebih dirindukan oleh Allah. Aja nanti permasalah kami makan aku mau makan jak pun kami matuh tuh makan jak sempajan. Angka makan jak macam ringer macam aku tapi madari dia makan jak bacaan. Mudah-mudahan itu kita imam makanan wairil ma'dudi alaihin walad dalik. Dia nama kanjak bacaan tapi macam meringeran. Angka tu imam, woi maka kanjak bacaan. Oke, misalnya tadi lu rati-rati tapi dia nama macam meringeran. Nah, itu sampai jangan kita lu baca peringeran ke dok. Dia nama mungkin makan jak mana. Angka tahu macam meringeran tapi dia nama macam baca. Angka tahu macam baca tapi dia nama macam meringeran. Angka tahu macam baca macam meringeran tapi dia nama kanjak ke dok. Kamu kira, jadi dia nulis suku itu. Ya ku ya dia itu gak sempurna, makanya gak sesampai jasa nak paten pelek. Itu yang menambal. Kamu kira, makanya aja kita pelari ku pura kima sampai jangan dong kima sigiri-sigiri nampak sampai jasa nak. Pak itu paten pelek, cuma kan tu tau masih sama tu kesuruhmu nri pak. Tau lawe malap pak, tapi dia nak sampai jasa perlu. Ya nak lepak tu dia kecuyolo. Maka raja ketakbirin, Allahu Akbar. Dia nak kena sampai jasa. Dia nak tahu matu mas esa, maka yang kepat tempele nak digawat dia nak tempele. Kan jaman-jaman ni tu. Jadi memang ibadah kan begitu pak. Jadi saya ya, ya ibu-ibu ini luar biasa ibadahnya. Tapi panenungan ibu, panenungan. Zikir harus sempaja sunah duha minimal 4 rakaat. Sebab itu sampai jangan ke Pak Bura mana moja itu. Angka Pak Bura Watakale, angka Pak Bura Tu, angka Pak Bura Leka. Enggak tahu makanya, wih mengilungi dulu ya itu Ustaz. Madari Leka aku mengilungi. Pak Bura nang kamu sampai jasuna subuh. Tapi pengupuna alam nasar raka pertama, alam taraka yang paraka kedua. Dia nak kena ipad di Leka. Pak Baraka itu ngalah ta'ala. You know? Ya kita ada itu alam nasar raka pertama alam tarakai paraka kedua dia nak naik pada lekat tu sebab dia itu obat memang tapi sampai jas sunat subuh ya ko alam nasar raka pertama liila pikuraisin raka kedua dia tu sia tu ga tahu majasi pak letuk akasolangan nak kuidi makanya tu pak politik itu makanya nak pakai supaya tipu-tipu daya muslihat musuh itu tidak akan kesampaian. Ya nang kata lemur ngi nyawa na melo pasolagi ya ku ya tu tala pangupu dia na mejaji. Ya to tu barakana, ya alam nasara si bali ila fi quraisin. Engka to tu makada tau pandrita engka tu dana la kala mau. Eh tapi aja na tepake ya. Engkau pecik di. Kega kuliah yual kafirun si baku do Allah. Makin nabi ta pada ku masih dekke ulawa pada rajana lino. Ku kuliah yual kafirun rakaat pertama kula lawa hatta kata lu rakaat kedua. Kegana meta pake Pak Burut tu ega maka makanjak mana ustaz alam mana ni
alam nasara raka pertama napa kuda iwal kafirun, raka kedua alam tarakai panapali ilapi kuresi napa kuda lahwa katalu. Mula mana ni? Ini tiasa wirid solat sunnah subuh. Kamu kau berapa? Kamu nemu tu gunana? Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu. Termasuk itu sampai ya sunnah duha. Kapa sedekahnya tubuh kata Nabi. Kemudian nena kata mana di maka dia marah kau utu nadi na duha na musuro pajokai. Nah sebabnya memang kata Nabi ta teluratu 60 nalito na wataka lewe pas sedekahnya tu don raka sampai ya sunnah duha. Iya kau petan raka ni demu kasih asimu mati. Iya kau nangirakan na angka pintu surga namanya babu duha aku kuri palalo. Iya kau ruah irakan apa masih makanya tu duha dia itu napa ada. Ya kuduan neraka ngita jama ya pak buruk tuh nih ya kopai ya sugiran dia itu kasih asin atau mati ya konengi pintu surga ya korua ipa masih tapi dulu ngemana pula yao mereka tuh tomat dari kena maduhamu kak susu tulipi makomu kak ini duan neraka mimu jama ya kong katau pak kodona 2 meter enak kaluku itu lu meter enak api gak deh sama kiro dan agama apa begitu makanya harus ditahu ya koseko iseko makom itu makanya lakukan itu apalagi itu duha ewa dimu pas rasara jame jolo apa awal-awal tengah-tengah si matung jame dua dia nama di gaga ya miku sampai ya perlu dia na cocok maka ada dua na jolo lorai matu atu pasupater lu dia na cocok ya kok sunnah maku tuh wadi bahkan kalau tuh sampai ya sunnah apa petan rakangi mundrina lorai dun rakaci diberi selang maka dia nabi itu dalam kitab kitabnya Imam Al-Ghazali nigi nigi tau mas sampai ya sunnah loro imunrina loro petan rekan dua reka satu salam malam pe bacana meter rokok nasi bas sujud na maka pitu pulo sabu malaika macuri imunrina mancaji makmu kiga semalam pe bacana minimal 80 ayat maka ada wah dia apa kaga ya apalah malam pe ina atai namu pakoli nga kasih ratu ih kulallahu wa kalima puluh mayagani iya kau rokoki baca subhana rabbi al-azim kau tambah subhana rabbi al-azim wa bihamdi pak gana 20 sidi atau 40 sidi minta niat tu iya kau nulik jama itu tu nape tay rokok na minta sujukna malampe surana maka dia nabi tak itu puluh sabu malaikat mancajimak mengukui munrinya dan itulah malaikat yang mendoakan dia siang malam makiku tapi meta memang pak aku jami meros si tengah jam pak sampai jalur itu tapi itu memang nek jadi lebih meta ini sampai jalur itu kita tahu muka jak jami ro ya nang kata pak dia itu naga naga jam aku rewa ilau bola anu suruh ini jami aku pensiun nih mandri gaji gratis kan pensiunan itu kan pendapatan semakin menurun jadi kak dena tu mak jama tapi yang kamu petunjangan ucapan terima kasih dari pemerintah silakan manfaatkan itu ada papedalena yang menghargai jasa-jasanya sama kira aja tu tidak ada reki majin nasiku imajin nasiku mi aja ngurus apa ya kau mengkeno mana ngidale mu tu mati no nggak makom itu pak bu jadi aja teman susah kong kakak aja jangan tidak usah permasalahkan iya tu kong kakak gak nalingi pengalat Allah syukuri kau makom itu kaya roh nabi tajik maki puang kan nilawi puang aja na so gila da umakku metalak dek matuk mu paresah ko bahasa halus na bahasa bahasa biasa na aja to na malampela da sungak na malampela da umur na madosa matuk na metalak da madosa pa ya kon na mimpulo na tau umur ya ko boto ipa lima tanda talu pulo tau boto na pa aja pa de na nulel lari ku ya seknanya tu ya kau mana Nabi Musa kagak kasih sabu dua sabu tahu umur nah si sabu serara itu nak tahu berarti ya kau bote minimal 1000 tahun dia berjudi maka kan ada sana metati ifaresa ya pun anak Nabi ter maka dami 60 Nabi itu puluh tahu aja nama lampela ada supaya dia metati ifaresa panca jiti ya paca purang supaya dia metala ada calon kuki buru ya na bangkit kata weh ya kau mana Nabi Isa pak madosa insyaallah letu ya sesuai dia pernah pajak letu kamalino sir sabu ni tahu ya kaya Nabi Taimun rindu makku mutaruh ina pemaka da aja mu pabelai bi ko pole ku ko ia ko tergelincir parewa kang sija ya ina tu kumaka de ko nalengi dale pengala ta lan deta sampai aja tajangi abala na sabab maka de pungi oh de na rewa ko lengi dale ina paturung abala mapat di menutun na kada Allah pungi mai ngani
kama kiram. Iyana tu maknana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya ku musyukuru ki patpedale utamba ya ku. Betuangan na ya ko oleh ko dale untuk lima sempajamu du pakan na ko bala apa ta mengingat moko na. Tapi iya ko demo sempaja ko na repai ko dale mutaja ngoleh ku musibah. Apa iya pemure wa loku ya ku makiro. Apa cie pengalata lo ko tu mabela. Makanya yang kemakun rewa tu na trisiba lakai na munru mimanonto sinetro cakoko. Ha ha ha. Sisa na macan rilakai na napi moto subhanallah subhanallah. Nalai deci apa dia na sampai jatah aja kene dia na candri lakainya. Jadi caranya Allah memanggil kita ketika dia mendatangkan nikmat kau lalai berarti engkau menunggu sebenarnya bala. Karena dengan jalan itu dia akan datang. Makwam itu agama ini tu nak kada guru ta. Ya kong kasukuru kini tu na tambah ya moko tu. Aja tu lima dareki si anu mi aja na tu lima dareki ko. Makom itu pak. Eh kemudian yang terakhir. Iya disuruh tu kak nak bahas si cek dek karubai. Iya karubai pak jama-jamangnya. Tu ngengi sunat tapi waya mata nak tanak. Apa madari ko nak dati. Waktu nak karubai capui dui. Udah tidak ada tu. Eh apalagi diogi yang kasih aja ya. Sengulah cipi. Sulukai dah. Isamnya sengulah cipi. Ulam macipi. Magi nama cipi, pura ina pake di ina mak damala, dia pernah sampah masa padale na melo si me joka pa Mekah. Tepahan ni. Ya dia nang ka tau ma pak boti ngoko la sulkai da cede mi pasolona. Ka makiro. Ina tu nak kada musesai tau we. Melo kasih undang mata nak tilau ko dia nalau. Lawi cede mi na bawa. Jadi tulis si garu-garu nyaman aja ma pak boti ngulai cipi ih. Pali wangi sisa ngina sabah makiro. Pura ipake dia mak damalana dia pernah tau sampah masapa. Eh na melo si ma joka pak Mekah. Ya na tu nak ada ulai cipi betul kan nama cipi pak kali nongyo ko tu. Dena-dena wak dia lah ma pak boti. Ya lalu nabi tak boti di bulan sulkada itu. Menikah. Dena-dena wak dia mitu na nama-nama wai. Maka dah makuiro si tongan nama kada we mani matu keluarga maka dah kena je to melau na de gaga de to lo majai untuk menghindari itu palupa si sangi aja molek we mako ami tu yo pidi maka dah ulah cipi maca aga je rumah cipi de makanya tu terpande te mega istilahnya bembe ganna tahun kia sa ganna tahun 2 tahun jadi si de ya sangi bembe ganna tahun ya ko mega tamu mu marajai molli. Ina tiasa bendek genna enan retau we. Mama kau itu. Istilah mana itu? Maka dia pemali. Ayah sa pemali. Tanya haram. Tanya tu sunnah. Apa ya kau makan aku haram? Ma dosa kau. Ya kau makan aku makruh berarti meninggalkan sunnah. Ya sange pemali angka jana kau mujamai. Kaya sa pemali. Mas sering wani aku boleh. Nah tolak dalek tu petak pulau sunnah. Tak buka jendela kan ke mengeribi itu menolak rezeki 40 hari sandar di daun pintu megampan akan nalasa tak tolak dalekna itu di kitabnya Imam Sarnuji itu ada kan itu matangangi pakai wajujuinya lulukan itu menolak rezeki 40 hari wajujui iludung makadaki memi sesak kebajian yang lulukan itu tidak boleh yang mana itu kunrui dalek pak bu makan di tempat tidur sambil berbaring memanggil orang tua dengan namanya. Makan dalam keadaan junub tidak ada wudu. Mata enggak ki moto, lai cuke isi dengan benda keras. Biasa dipakai agama kada jarung atau peniti, pakai malagaan. Itu ndak boleh. Memakan sisa makanan yang terselip di gigi. Kan kada setong aku di sini cuke napa? Itu ndak boleh. Ini angka mana tuh pak? Iya naro nasa pemali apa makanya makai? Iya kau mau jamin ketujana? Dia mau madosa tapi nak kundri dalek. Iya naro riasa pemali. Engkau pemali beda lah kundru paha. Nah begitu. Ini penting. Kemudian dia nak keroba ya, kuya keroba kita. Tania kami matui. Kita setahu mampu makaroba, biasanya tahu mampu makaroba itu nareko genna idina napa? Nang kamu pawa di napa lancar, betul.
Kata je tu tau nasa dia je tu mampu Pak Ustaz tapi tak teluk buku pelok na seso. Begitu. Enapnya tu kalau baik dia je tu napi tu tahu Pak Tama si desa ping pitu mi aseng. Dia napi tu tahu pitu aseng. Apa iya ko asat tatamba rasaku maka dia iya karobai unia kan untuk aleku baineku si bawa anakku iya ko cidi baineku arua anakku tambah ya berarti 10 iya ko iya mana rotai berarti 70 tau wedding tasi di saping tapi dena 70 asam pitu mi asam jadi iya ko alak kai maka roba itu untuk diri istri dan anak kan nabi maka dah iya bendek wa korban untuk aleku istriku dan anak-anakku. Ya dia aja tak kena pitu minta utama deh pitu miaseng ini akan untuk keluarga kecuali anak yang sudah mandiri mesti mengorbankan dirinya iya ni kok nasar dena cocok mesti ini dena cok anak tersi babai neta pak tinjak ya bagian menetuh pada gini anda paham ya maka itu angkat anak itu pendapat di mantas sapi maka dia nang katau mampu si puluh karobah mampu si puluh di ulang-ulang mendaftar. Maka ada 100 sabu sulam atau 200 sabu sulam maka dia mantas sapi itu nasar tinjak ia tu dia nak buat di muan redagi karoban mesti mau bagaimana yang patungan itu engkau tahu tahu patungan Pak Kantor lo atas nama siratu tahu citi sapi tanya karobasannya ia tu ia tiasa si garu-garu ia ko meloki pitu na tahu tak pertama asana ia ko bembe satu nama sapi tujuh nama tak paham itu ya kok dia tak mampu maka daya apa engkau tahu itu nasang eh bini ku nampak tamah rugi ki nasabak dia nampak cok itu lolo wijay-wijay kau bayi newe ini natama nampak tanya kan untuk alena kan nabi tak makoro dua tu bembek nagere nabi tak makoro bayi satu dia kurbankan untuk diri istri dan anak-anaknya satu dia kurbankan untuk umatnya yang tidak mampu berkurban makir itu kan jangan karoba ya pak jadi usahakan kita gangku liangan ya rumah karoba tapi aja tuh sih tak karoba di malam mana-mana ngida gina yang ketau mati ya karoba wading ya kong kawasiatna apa tamah ya sana ya kudegaga wasiatna asana tau tuh imu pertama surban ini ya kang ya pelan nalok kutama tewe selesai persolak makir maka dapat dikasih garu karoba tomate tau tuh wading pu imamnya tuh mampet di ulu kunia iku nakra dena wading sedih nampak di sigaru tau tuh siapa tau mati magai pu imam marah jing apa akadua imam pangolo maka ada sidi karobat ta, untuk tomate iya sesana iya maka ajum pa sigaru makiro padahal wad di sigaru mereka tau tuh minta uka nasang ya tau mati kuro masa gaya menri tau mati maka tawaku ya iya jadi masalah ini makanya itu yang penting tapi anya ki yang penting kan kanya tersyakalala ini pengalat Allah ya apa minggu itu lima dari ke dekaga nah itu kurban itu kan bagi tiga sepertiga untuk berkurban sepertiga untuk yang hadiah sepertiga untuk sedekah dia itu gar tawana Pak Gere maka rekamah tawana Pak Gere itu diharamkan tidak boleh ketika dia maka ada tawana ulumna dekaga iya mik dia itu nawat ding ya lek daging mamata Pak Gere dengan kedudukannya sebagai pemotong itu haram hukumnya maka dapat kau balik pasidak kami atau hadiah makanya maka daki pura ni mak gere pui maka dapat kada alingi hadiah pui ma alingi pasidak ka dia nama rika namo apa apa nama lo talingi jaji to iya miko maka daki tawana Pak Gere berarti itu upah kurban yang disembeli tidak boleh pakai upah tak paham itu hati-hati kiri pui ma termasuk ke tomak gere karoba itu harus tenang suruh tema depe napa milo do mana sebelum miti darananya tu daging ke de niak karobang letuknya pelana di situ pintu langit terbuka menunggu makanya suruh ki milo dong ya ko mana pa napa depe ni piso na imange napa na tutup mata na cinampa na tajangi na pesana na ya roma lalu disu mako ya ko tame napa na gere na de to na sempak masuk napa tu goro-goro na de nak bau daginna iya miko masu ina panagere mak bau daging nanti itu je kuncinya pak makanya diimangi aliki pisau Pak Gere aja na bangkung pada iya balu emak kok bangku makaraki di bangku Pak Gere tanya bangku Pak Gere pak
pera oto nakibua bangkung. Tanya bangkung asalnya itu pera mi. Kikiri mestinya beli yang memang parang. Karena makan satu boler. Boler ka 110 itu Jerman. Bangkung memang to jaji. Lai patarangi mani nakia kibua rawanua. Tapi ya ko magere ki cica miget temako. Itu lebih tajam daripada silet. Itu ketua itu Tramontina. Kemudian ada juga Damaskus, baja Damaskus. Ada juga yang seperti yang saya pakai itu Epdik Jerman. Kalau Tramontina itu berhasil. Dia minulai kasih kupu imam memeli apa angka telu juta lina kasih di juta si tengah. Ya kompelo nami pole na pakai mak gereme na liang ngi u telu tau dia nami kena. Makanya carana idik masigi emeli bangkung atas nama inventaris masjid tapi imangnya perakaiwi ya kota sele imata tapalete bangkung itu lebih mudah daripada ke situ liar bangkul napa sigari gi isinah ya kero pa cica mematomi ya naratu lima mako ni loko capak nana palai getta mako ya selesai langsung napi bukuna serik memate itu kalau itu yang dipakai pendek mako mi lampen. Tapi meto ko tisu si samile jori ma. Kenapa pangasane tu denia sapade di? Koning istilahnya. Malibu mi. Lai pako mi banga katalu napai bali katalu itu sampai 3 tahun dipake di nama kunur. 40 sapi tagere de pata tasai. Itu kalau itu. Dan itu baja istilahnya zero zero karbon. Memang dena pamole darah karena memang bangku mi meto jaji. Yo puidi besi perak ya kibo bangku. Isepuni asang denu le makan jae. Itu memang ada pak, makanya mahal. Itu napake arah emak gere unta. Itu lalu miuk kiawan napake. Itu satu kali, karena memang tajam itu. Ini kayak aja nama sesa kasih ulo kolo lala di mata anak. Kayak kalau besar lalu karun tu imak dua bangku napake. Lagi rima kena nak deper kenal si cici napake dah kobe. Magapan, ini jadi masalah. Kayaknya itu bisa menyiksa binatang. Apa itu komentarannya? Kayaknya Pak dia narasi. Madari itu toko sapi kenapa buah pema ko komentarannya? Nah sebab nasa gede digere. Maka jadi ini kau tahu nangka du matara tanpa serik bami lalu dia bisa digere tapi itu matuk. Nama apa sih? Oh madari je pele. Itu kau matara. Maka mati itu kau pisau. Dia narasa ya itu. Sehingga dia tidak merasa sakit. Itu kan jangan apa bu. Makanya penting juga hati-hati. Apalagi kau kiyolo nasa pingin. Kayaknya nih. Nasa toh denule malunra esa pingetan rena mau maga jago na tema nasu denule tuli padem budi sayan itu sehingga dilarang penutup. Angka tu onron ni tarima pak dongeng ya malam satu Rajab malam nispo Syaban malam 8 9 dan 10 Zulhijjah tak buka pintu na lagi aku tu pak pada malam itu. Ia ku milodong itu teh tembus ke langit. Ia ku iya tu napa kita milodong setiap waktu dia berdoa dia natin rola tu ele nasa guruta kiai Mama Sen Abdul Ghani mencejual dia tu tahu. Apa ijempu jasa naku kiburu. Tak detu ku tu buju naku kiburu. Makanya tu guruta kiai Abdul Rahman Ambodal itu hilang jasadnya di kubur. Pak ya pasuruh itu guruta kiai Patuhudin Sukara dan saya pernah tanya kenapa nasang dia tu guruta nak wali tak demi matu nasang. Apa ya pasur pawalun na usapur itu digagai sana letu ya apa itu langsung dijemput magai angkami itu tau pak dena melo na tanra tahana watak kalena masaka tane dena melo sulang iya ku suratul muk na baca te dena buru watak kalena tapi dia dijemput jasad iya ku sikiri na pesak na pake tau dena makabung itu si pengenal kemana tapi aja ini berapa kemana saya kira cukup sekian mau bagi-bagi nampak barakat Allah Ta'ala akhiru kalam wallahul muafiq ila komentari nasur minallahi wabatuhun karim wabashiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.